Sports Brigade Bekantan Seksi Wilayah 3 Pontianak Balai Gakum LHK Kalimantan menggerebek industri pengolahan kayu di Kabupaten Bengkayang. Dari hasil penggerebekan disita 512 batang kayu olahan dan mengamankan satu orang yakni penampung kayu ilegal. Penggerebekan industri pengolahan kayu PO Sinar Rezeki di Jalan Masjid Jami Desa Bumi Mas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ini dilakukan Sports Brigade Bekantan Seksi Wilayah 3 Pontianak Balai Gakum LKH Kalimantan bersama Korwas Ditkrimsus Polda Kalimantan Barat. Dalam penggerebekan Jumat kemarin ini, petugas menyita 512 batang kayu olahan diduga ilegal beserta sejumlah mesin industri pengolahan kayu. Penyidik Gakum LKH telah menetapkan pemilik PO Sinar Rezeki berinisial AF 48 tahun sebagai tersangka. Hasil pengembangan sawmil ini diduga juga menampung dan mengolah kayu hasil pembalakan liar yang dilakukan di wilayah hutan lindung Gunung Ambawang, Bengkayang. Hasil edukasi kita memperoleh bahwa terdapat kayu olahan, yaitu dengan ukuran 8 x 16 panjang per meter dan 8 x 8 dan berbagai jenis ukuran lainnya. Tersangka diancam pasal pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.